Puluhan warga RT 24 Kelurahan Mayang, Kecamatan Alamparajo, Kota Jambi, mendatangi perumahan Roma Estate pada Sabtu 9 Desember 2023 guna melakukan aksi protes mengeluhkan kondisi rumah mereka yang sering terendam banjir disertai lumpur dari drainase perumahan tersebut. Aksi sejumlah warga RT 24 Kelurahan Mayang, Kecamatan Alamparajo ini merupakan bentuk protesnya kepada pihak perumahan Roma Estate yang kedua kalinya. Aksi ini dilakukan karena kondisi rumah mereka kerap terendam banjir lumpur. Ketua RT 24 Kelurahan Mayang, Ponijo, menyampaikan bahwa saat ini warga sangat merasakan dampak dari pembuangan drainase milik perumahan tersebut, apalagi di saat musim hujan belakangan ini. Kurang lebih mungkin kira-kira 2 tahun yang lalu semenjak pembangunan Roma Estate ini dimulai. Karena dampaknya ini luar biasa ya, Dek ya. Setiap hujan deras ataupun belum derasnya, maka air-air yang ada di sini akan menuju ke perumahan warga. Itulah yang membuat warga-warga itu resah, sehingga pada hari ini kami di sini berkumpul untuk mencari solusi terbaik. Dan alhamdulillah mungkin dari pihak Roma sudah sedikit ya, ibaratnya memenuhi permintaan warga dengan menutup saluran yang telah dibuat. Ditambahkan oleh Wagiman, salah seorang tokoh masyarakat sekitar, bahwa pembangunan perumahan ini sudah dilakukan sejak 2020 lalu, dengan kesepakatan rumah masyarakat tidak terendam banjir. Sebenarnya masyarakat di sini mendukung lah Pak kepada pembangunan rumah ini, ya, karena ada mereka sudah pihak pengembang sudah mengikuti proses-prosesnya dari pertemuan antara masyarakat, kemudian dengan tanggal yang sudah dipenuhi, tidak ada masalah. Tapi ada 2 tahun belakangan ini ada dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan perumahan ini. Jadi warga di sekitar itu yang dulunya tidak banjir sekarang banjir, dan banjirnya bukan air, dan banjirnya ada lumpur akibat dari pengerukan di oleh pihak pengembang. Sementara itu, General Manager Roma Estate, Andi, saat dimintai keterangan oleh pihak Jek TV di lokasi, belum mau memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut. Nah, itu harapan kami, ini kejadian ini kalau masih terulang lagi, bahkan mungkin kami bisa mengambil masa yang lebih besar. Harapan kami ini semuanya diselesaikan, tidak hanya sementara tapi permanen. Nah, itulah harapan-harapan kami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga bisa bermanfaat kepada yang lainnya. Sandi, Jek TV, melaporkan.